Halo, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan brewek-brewek ini yang booster Bakugan volume 3. Nah, sebelumnya ini adalah stiker official dari Bakugan. Seingatku, nantinya ini akan aku jadikan souvenir untuk kamu-kamu yang berpartisipasi dalam event, entah itu gathering atau turnamennya Bakugan Jakarta. Jangan lupa untuk gabung ke grup Facebook Bakugan Indonesia. Linknya aku taruh di deskripsi. Ini kamu klik aja. Nah, info-info event-event Bakugan akan aku taruh sana nantinya. Jadi biar kamu nggak ketinggalan, bisa join ke grup ya. Linknya di deskripsi ya. Ini kita mulai dari pack pertama. Sebelumnya kita sudah, aku masih agak bingung sih itu bisa dibilang mengecewakan atau enggak. Tapi setidaknya dapat kartu KP yang aku incer. Ini sebetulnya aku tidak punya ekspektasi apapun. Aku cuma beli-beli aja. Jadi ya udah, aku kalau misal dapat satu yang oke ya sudah, kalau enggak ya udahlah mau depan lagi. Nah, sekarang kita coba cek nih. Ini dapat apa kartunya? Aduh. Oke. Nah, pertama ada Aquos Breath, kemudian ada ini kartunya Aurelius Vacuum Stop Bakugan Aurelius. Ini Mysterious Mist, Fierce Charge, salah satu kartu flip yang aku cari-cari. Ada Lahoy Laser, kemudian ada Phoenix Fire, AA. Titan Viscerox DX. Titan Viscerox DX. Apa nih? Apa nih? Tulisannya tuh susah banget dibacanya. Fire Wing Blast, kayak kalau nggak salah. Harusnya Fire Wing Blast sih. Kalau salah, tolong koreksi aku ya. Efeknya Fury, kalau nggak punya kartu di tangan bisa plus 15 damage. Gokil juga sih ini. Gile. Nah, terus kemudian ada Mike Umbra. Nah, ngomong-ngomong, ini aku kan bukanya cepet nih. Ada banyak yang harus dibrewek. Jadi, aku mungkin tidak akan bacain dan menerangkan seluruh efek kartunya. Jadi, kalau misalnya kamu mau baca efeknya, silahkan di pause ya videonya. Atau kalau misalnya ada mau kamu tanyain tentang efek-efek tertentu butuh penjelasan khusus, juga bisa kasih tahu aku di kolom komentar, nanti aku buatin videonya. Oke, ke sekarang, aduh. Susah banget sih. Ini apa nih? Dust Blast harusnya. Titan Trino, Chaos Trino juga salah satu kartu yang menarik sih. Terus ada apa nih? Futility. Ini kartu-kartu volume 3 ini cukup asing sih. Ventus Web Whip, karena kayaknya juga kali pertama aku buat brewek-brewek yang volume 3. Titan Hydranoid. Oke. Ada Heat, ada Hyper Cabo. Apa nih? Dapat Frost Strike ya. Lucu juga. Ada Shadow Skeleton. Kartu Amazing Rare. Dan Trample Charge. Gile. Ini sama kayak yang tadi, cuma ini bedanya kalau energi kita ada 10 atau lebih. Kayaknya lebih, aku nggak tahu sih yang mana yang lebih gampang dicari, yang didapetin. Yang kalau misalnya energi nunggu 10 atau lebih dulu atau nggak ada kartu di tangan. Oke. Next, kita lanjutkan. Apa nih? Hyper Pedrus. 3 energi, 800 B power, lumayan. Ini juga jarang banget aku ngeliatnya. Titan Pedrus DX, ini 1000. Waduh. Titan Trino. Wah, evolusi-evolusi semua nih. Oke, Anchor Strike. Kemudian ada Darkus Blast. Ada Fatality, ada Drum Wave. Kemudian ada Avalanche. Avalanche. SR, trigger SR apa nih? Fist Grip Retract Bakugan. Semua Bakugan setelah serangan. Ini lucu juga sih. Jadi kayak disedot jadi bola lagi. Oke, selanjutnya ada Fertility. Kalau nggak salah namanya Futility. Tapi aku tidak tahu ya, ini tuh cara pakainya gimana biar efektif. Soalnya semua Bakugan dipaksa di retract, artinya memundurkan team attack. Ya, sisi baiknya kamu jadi bisa pakai Bakugan yang kuat sekali lagi. Bakugan paling kuatmu mungkin bisa kamu pakai sekali lagi. Tapi untuk
memaksimalkan efek itu loh. Aku yang nggak kurang ngerti. Oke, okay, next. Oke. Okay. Nah, Mike Umbra, kemudian ada Magma Jet, terus ada Rain of Fire. Titan Hydronite lagi, Aquos Blaze, Lightning, Shadow Drain, ada Ultima Burst, dan ada Magnus. Ada Magnus kartu hero. Nah, ini kartu yang menarik juga karena kalau misalnya jadi tuh Bahugan Aurelius tuh fraksi-fraksinya ada efek namanya Battle Mastery. Yang artinya kamu bisa boleh milih satu di antara dua efek, dua buff yang dikasih. Nah, kalau kartu Magnus tadi aktif, kamu enggak boleh enggak perlu milih. Karena dua-duanya langsung otomatis bisa aktif. Gitu. Titan Sindius Bright in Flame plus 5 damage, nice. Shield Bell, kemudian ada Vacuum, ada Fierce Charge, Phoenix Fire, Jaya Force, Hidden Treasure, dan lagi-lagi Fire Wing Blast. Dan apa nih? SR Hollow Sonic Chain harusnya, betul ya? Sonic Chain. Oh, draw sama destroy Evo. Ini gemes juga katanya. Bisa buat ngesengin lawan, bisa bikin lawan terkesal-kesal. Oke, kita coba cek apa lagi yang ada di sini. Deng-deng-deng. Oke, okay, Instant Vortex. Kemudian ada something. What is it? Growing Giant. Ada Ventus Web Whip. Ada Hyper Pedros lagi. Body Slam, ya ampun. Troxnya. Ada Shadow Drain. Ada Demon Scorporos. Ada Sonic lagi. Sonic Chain. Dan ini adalah Hyper Pedros yang versi Hollow. Menarik sih. Hyper Pedrosnya, karena jarang gitu aku lihat ada yang pakai Hyper Pedros yang Heos. Terus tapi emang powernya kecil sih, 803 energi. Mana nih? Jadi ya agak susah buat dimaksimalin. Damage-nya juga cuma 6. Maksudnya dua-duanya mid gitu, standar aja, Wrath in Flame. Kemudian ada Raging Seas, Aqueous Breath, ada ini lagi, Shield Bell, Mysterious Mist, Vacuum, ada AA, Titan Vice Rocks DX, nice. Ada apa nih, Green Side kayaknya, harusnya Green Side, betul ya, Green Side. Dan terakhir adalah Dynamic Suplex, ini kocak banget artnya. Oke, lanjut. Yuk, jangan berhenti sampai di sini. Kita terusin. Ini dapat apa aja? Hit. Ada Jet, Hit Jet kalau nggak salah, Magma Jet. Rain of Fire lagi, Wildfire, Titan Sindius, Wraith in Flame, Hyper Kabo di lagi-lagi nih ya, udah playset langsung dapat. Dan Shining Light. Bisa plus 8 damage. Kartu yang berfokus pada banyaknya hero yang kamu punya. Ya, mungkin kamu perlu kartu itu kalau misalnya kamu main banyak hero, tapi aku nggak gitu sih, nggak gitu memerlukan itu. Oke. Kok dibuka dengan kartu Aquos Hydro Barrage. Kemudian ada Red in Flame, Liquid Darts, Bell, Raging Seas, Vacuum, Valanche, Drum Wave, dan Body Slam terakhir, Liquid Darts.
Ih. Apa-apaan? Dua kartu holo dalam satu pak. Ya ampun. Ini salah masukin orangnya. Astaga, astaga. Aneh banget sih. Lucu banget. Bisa-bisanya, astaga. Aku manjat ya. Nggak habis pikir. Energi. Atmosfer. Terakhir ada shining light. Aduh. Pengalaman yang unik ya. Kita lagi-lagi nih kayaknya terusnya mirip kayak yang kemarin di mana kartu BE-nya hampir tidak ada. Sebuah pelajaran yang berharga ya, bahwa aduh jangan beli satuan gini lah, mendingan satu box aja. Tita Fighters. Aduh. Lightning. Aku tarik kata-kataku tadi. Ada dapat Lia. Kartu BE langsung didapetin dan Titan Hydranoid. Oke, ini bagus. Nice. Berarti harusnya ada lagi dong. Ayo dong. Jangan kecewakan aku lah. Oke, kita coba. Ah, aku spread. Kartu ini, kartu itu. Ray of Freedom, Hyper Gortion. Gila, 88. Shining Light, ada Avalanche, Drum Wave. Parasitic, Parasite Evil. Kartunya ini gemes juga sih. Kamu boleh pilih satu, entah lawan yang discard 3 kartu atau kamu nambah draw 3 kartu. Kocak. Astaga. Ya Lord. Maximus Nilius. Gila, naga kepala 5 ini gila, cantik banget ya ampun. Tampan sekali naga kepala 5 ini. Hologram Maximus Nilius DX. Gila. Plus 1000 sama plus 20 damage. Wah, sakit nih. Sakit. Gila. Wah. Sakit. Ini bayangin base powernya 10-10. Powernya 10.000, damage-nya 10. Dapat bahu core shield. Yang terjadi adalah nanti ini adalah apa coba? Adalah kamu plus lagi 1000. Dan kamu plus lagi. Oh enggak deh, salah, aku salah baca efek. Kalau dapat baku core shield plus 1000, jadi otomatis 2000. Tapi kalau misalnya kamu di ada Magnus di arena plus 20 damage lagi. Gokil. Wah, gokil banget. Uh. 6 energi lagi. Lumayan sih, lumayan banyak. Oke, ada Holy Laser, ada Holy Freedom. Nah, Rated in Flame, Hyper Gortion lagi. Shell Bell, Gaia Force. Aduh, ada aja. Langsung dapat 2. Gila, 1. Yang bener aja dong. Wah, gokil. Senang banget aku nih, futility. Ah, sanjir. Astaga. Itu adalah sebuah kebetulan yang aku idam-idamkan. Semoga stok keberuntunganku tidak habis sampai di situ.
Ya ampun, Hyperpedros, Titan. By the way, evolusi Pedros ternyata common dua-duanya. Jadi gampang dicari sih, lumayan tuh kalau kamu main Pedros. Grimmer Scorporos, Thunderstorm. Okay. Hyperlupition DX. Nice sekali, ini juga udah lama aku cari-cari. Dan terakhir adalah Titan Trino. Itu aku cari-cari banget sih. Dari dulu aku cari-cari, jadi akhirnya aku dapat satu sekarang. Aku cari-cari karena dia lumayan jago. Dua energi 500, tapi 500 aja yang PR nih. Power tetap 500 soalnya. Tapi kalau misalnya kamu ngelamainin kartu yang energi 5 atau lebih, plus 500 lagi. Sama plus 5 damage. Menarik. Okay, ini dia. Plus Shining Light. Walaupun aku agak bingung sih cara memaksimalkan potensinya dia gimana. Cute case. Apa nih? Darkus Maximus, Chaos Maximus. Bener ya, Chaos Maximus. Draw. Waduh, draw satu kartu, sacrifice, discard plus 20 damage. Gokil juga. Atmosphere. Masih gak nyangka yang tadi dari Maximus ketemu Maximus sama. Oke ya, aku jadi bimbang nih mau ganti Nelius atau enggak. Dari tadi. Oke, Ventus Web Snare. Tapi emang problemnya sebetulnya di Baugan Aquos ke si Hydros-nya nggak gitu jago banget. Destroyer, Jet, Mike Umbra, Winton dong, ya ampun. BE ketiga, keempat. Winton, astaga. Revitalize. Wajir, anjir Winton, Winton. Gokil banget di pack ini ya. Astaga, naga. Wah, beruntung sekali diriku. Diriku beruntung sekali. Titan lagi-lagi Titan Hydronite, apa aku perlu main Hydronite ya? Mungkin itu pertanda. Mungkin. Atau bisa jadi bukan. Enggak tahu. Lah. Dari air kok ke Common Hollow? Lah, lagi-lagi dua Common Hollow, astaga. Ngadi-ngadi aja. Wah. Aduh, itu agak mengecewakan sih. Maksudnya ya holo sih, cuma ya gimana ya. Jadi nggak minimal SR. Ya, udahlah. Lightning. Aduh, lo lagi bukan yang. Aduh, aku butuh SR ke atas. Satu aja holonya cukup. Aduh, sobat. Ya ampun. Kesel banget. Aduh, shadow banget. Ini kalau ini lawak sih, sumpah. Demon Trino. Anjir, apa-apaan nih?
Ini kayak hujan BE sih ini namanya. Aduh. Sumpah aku nih bodoh banget mau ngeluh. Lagi ngeluh dikasih yang bagus. Lagi habis senang-senang dikasih yang jelek. Aduh, nama juga hidup ya. Ya udah disyukuri aja lah, enggak apa-apa udah. Oh, dari sini ke depannya kalau misalnya dapat Holo 2 dalam satu pack disyukurin aja lah. Siapa tahu next time selanjutnya dapat yang BE lagi kan lumayan. Gila sih. Gokil. Oke. Shield Bell. Aquos Red. Oke. Vacuum, oke. Power Charge, oke. Shadow Drain. Diamond Scorporos, oke. Oh, balik asal ini. Tadi udah gak ketemu. Ini berkali-kali sekarang. Kenapa tiba-tiba diketemuin lagi? Oh, oke. Tidak boleh ngeluh. Tadi kita sudah bilang ya, gak boleh ngeluh. Oke, aku sudah tidak mengeluh. Aku sudah tidak mengeluh. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya teman-teman ya. Harus disyukuri apa yang ada. Aku juga tadi tidak mengeluh. Aku bersyukur walaupun dapatnya kartunya itu lagi. Aku bersyukur walaupun dalam satu pack itu dapatnya dua holo, tidak ada yang SR, AR, apalagi BE. Jadi ya sudah bersyukur saja ya kita. Tuh kan, dua holo lagi. Ya ampun, baik sekali sih. Aduh, baik banget. Gemes jadinya. Oh, gemes-gemes seneng maksudnya. Bukan gemes-gemes bete, enggak. Kan kita ini ya harus tetap bersyukur dengan apa yang ada. Maksudnya di luar sana mungkin ada yang satu paknya dapatnya common semua, udah common semua, kartunya sama semua, siapa tahu kan. Jadi ya udah kita bersyukur aja. Aduh, Phoenix Fire, ada ini lagi. Oke, Deep Dive, Revitalize. Ninja Gear, ini baru lihat nih kaku dari semua yang tadi. Nah, sudah di kita buka ya. Simple. Wow. Apa-apaan ini? Langsung dapat playset. Si anjir. Maksim Nilus DX langsung dapat tiga-tiganya loh. Tiga, gila. Anjir. Astaga. Aduh. Umbra si Jet. Oke, bukan apa kau bilang bersyukur makanya. Udah, terima aja. Nanti kita dikasih yang lebih baik. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau misalnya kita nggak dikasih BE, ya udah itu berarti memang belum waktunya. Kita belum siap terkaget-kaget gitu. Makanya udah percaya aja. Kayak Tuhan tuh tahu apa yang terbaik buat kita. Udah seneng. Tapi gila sih. Buka satu, wah, buka 20-an ini ternyata langsung dapat playset Maximus Nihilus. Gokil. Oke. Shield Bell. Hydro Barrage. Kemudian ada Liquid Darts, oke. Banyak sekali ya kartu-kartu ini, apa namanya, Aurelius Avalanche. Apa ku bilang, ya ampun. Anjir, ini gila banget ya. Aduh, Magnus juga dapat pula. Astaga.
Wah, asli ini. Gila. Magnus juga playset ya. Artinya Maximus Nihilus tadi udah bisa dimainin tuh karena Magnusnya udah ada 3. Astaga, astaga. Kukil banget sih, gila, parah-parah. Aduh. Revitalize. Aduh, apa nih? Sorry, aduh. Berasa panas, dingin. Gile. Apa nih? Apa nih, optical beam ya namanya? Optical beam. Ya, harus optical beam sama namanya. Oh, musuh harus reroll. Kalau misalnya, musuh harus reroll dan minus 500. Kurang ajar. Kartu kurang ajar kalau kata musuhnya. Oke, ini kartu, ini pack terakhir ya teman-teman. Aduh, gue udah. Astaga, gila. Pas. Sakit sih, sakit. Maksudnya sakit dalam artian baik ya. Wah, gila sih. Gila sih. Hydro Barrage, Helicadrats, Wildfire, Raging Seas, Aquos Breath. Ini adalah Mysterious Dust, Demon Scorpion, Thunderstorm, dan ini dia destroy semua hero, draw kartu sesuai yang di destroy. Wah, ini kartu serem juga nih, Torch of Darkness. Kartu holonya adalah Vakum. Pas abis ini juga aku vakum. Maksudnya karena aku butuh waktu buat ngedit video ini semua, jadi aku juga vakum. Mari kita hitung. Aduh, gila. Gokil. Sebuah sesuatu banget ini. Touch of Darkness yang distro semua hero. Ini optical beam, musuh harus reroll dan kamu dan musuh minus 500 energi. Lia dapat 1. Mau taruh sini samping. Sedap. Ultima Burst. Ada Maximum Nihilus DX. Mantap sekali. Fire Wing Blast. Lia lagi. Winton juga. Buset lah, ini kamu ngapain kesini kamu? Ada apa nih, Chaos Darkness, Chaos Maximus. Ada Hyper Lupition DX, satu yang aku cari-cari juga nih, evolusinya Lupition kan. Terus dia, ada Maximus Nihilus lagi. Anjrit, Lia juga langsung playset ternyata. Parasite, Lia lagi. Aduh, playset, gila, Lia playset. Dan anjir, Nihilus Maximus playset juga, anjir. Atmosphere. Gila. Astaga, astagfirullah. Lia playset. Nihilus Maximus juga playset. Gila. Aduh, aku enggak tahu udah berapa kali ngomong gila, tapi ini as. Nih. Aduh, oke. Lia, oke. Tuh kan. Asem, apaan nih? Kartu B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kartu B. Ini lucu banget. Mana tadi? Lucu banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. 30 ya, sementara ini ada berapa sih? Penasaran ya. 30, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 sama 30 ya.
Berarti harusnya ini 26 sama 26. Betul. Asli ini sungguh-sungguh mengejutkan. Dapatnya langsung playset kayak gini. Ini mah gila banget. Luar biasa. Ini adalah teori bersyukur ya. Kita harus bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan. Langsung dikasih satu deck. Langsung bisa jadi satu deck ini karena semuanya playset dan bisa dimainin. Makasih banget yang udah nonton. Makasih sekali lagi. Semoga kalian senang sama kontennya. Nanti jangan lupa subscribe dan komentar. Kasih tau aku momen apa yang bikin kalian paling seneng. Dan kasih tau juga di kolom komentar kalian mau ngeliat video apa selanjutnya. Bye-bye.